desaku banyak tumbuh beberapa tanaman obat yang berkhasiat. Salah satunya, pohon secang. Pohon secang memiliki banyak duri di batangnya. Jadi sebelum ditebang, harus hilangkan dahulu durinya. Batang secang bisa dimanfaatkan mulai dari akar, batang, sampai daunnya. Sebagai pewarna makanan, minuman penyegar, dan jamu. Banyak toh! Teman-teman tahu wedang uwu minuman khas Jogja? Pewarna merahnya, ya dari pohon secang ini. Kayunya cukup keras, jadi harus sedikit memakai tenaga untuk menebangnya. Buah secang memiliki cangkang dan biji yang keras. Jadi kalau digoyang-goyang ada suara nih. Nah, Rangga dan Pawo sudah datang. Oh iya benar, ya Mas Genzo juga mulai ya. Ayo. Yuk, langsung saja kita buat minuman cincau hutan dengan secang.